Halo guys, saya Denny, owner dari Bengkel Mulia Jaya Workshop. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit pengerjaan yang kita lakukan pada mobil di samping saya ini, TRZ tahun 2012. Mobil ini memiliki body kit M-Gain, original dari Jepang. Lalu kita melakukan sedikit modifikasi atau perubahan pada bagian fender, tris plang, serta white body bagian belakang. Sedangkan untuk kap mesin, kita melakukan proses pembuatan dari nol, di mana kita memakai kap mesin ori sebagai cetakan, lalu kita modifikasi sehingga dapat kita buat motif seperti shark fin dan lubang untuk turbo dan intercooler pada bagian kap mesin. Sedangkan pada bagian bumper depan kita juga melakukan custom total, di mana kita membuat desain sendiri, kita memikirkan termasuk lubang-lubang yang kita manfaatkan untuk pendinginan bagian intercooler dan bagian oil cooler serta air cooler. Untuk bagian samping sendiri kita bikin sedikit lubang agar ada pembuangan udara agar dapat berjalan, serta aerodinamis pada mobil ini agar tetap terjaga. Setelah itu kita melakukan pengecatan total pada bodi Subaru BRZ ini. Kita memilih warna carbon steel gray, di mana warna ini sebenarnya adalah warna yang banyak dipakai pada mobil Porsche dan mobil Eropa. Kita memilih warna carbon steel gray ini karena warna ini memiliki tingkat kegelapan yang menurut kita pas, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang, di mana warna ini juga memiliki sedikit modifikasi karena kita merubah partikelnya, di mana partikel carbon steel gray ini yang asli dia memiliki partikel silver atau metalik yang besar, dan kita modifikasi ulang agar dapat memiliki partikel silver atau metalik yang paling kecil, sehingga mobil ini kalau tidak terkena matahari dan kondisi mendung akan terlihat seperti warna abu-abu. Sedangkan bila di bawah matahari, partikel silver atau metaliknya akan keluar dan dia akan terlihat seperti gray. Untuk pengerjaan lainnya, kita juga mengecat ulang pada bagian kaliper. Kita memakai warna Stabilo dan kita beri logo Subaru. Selain itu, pada bagian velg kita juga memakai velg Workmaster L1 dibalut ban Advaneova ukuran 265/35 ring 18. Selain itu, kita juga melakukan penambahan untuk splitter bagian depan, samping serta belakang, di mana kita membuat lubang atau got yang kita beri aksen warna merah agar mobil ini terkesan time attack. Kita memasuki event di Surabaya, di mana ada acara kontes otomotif modifikasi yang biasa disebut Hot Import Night. Kita dalam event itu berhasil meraih prestasi, di mana kita mendapatkan Best Custom Body Kit dan The Perfect Paint.